Wow. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pada kesempatan pagi hari ini iki mau kondangan ya. Bahasane buoh kalau bahasa Jawa, istilah di Jawa Timur. Jadi ini mau buoh tempatnya Bunda Irlina. Kalau dulu sama kedua anak-anak saya, dan sekarang berhubung sudah ada Krishna, sama Krishna sendiri. Oke, Krishnanya siap leh. Buoh. Oke, jadi udah lama ya tidak pernah ketemu sama Bunda Irlina. Tentunya emang beliau barusan pulang dari Timur Leste ya. Jadi ini sembari ngobati rasa kangen, dan kebetulan tempatnya Bunda Irlina juga punya hajat. Jadi di sini yang diundang itu sebenarnya banyak ya guys ya, dari Bunda Irlina, teman-teman Bunda Irlina, termasuk ya saya pribadi, dan ada juga Fitra Sucil kalau nggak salah. Cuman Fitra Sucil kan kemungkinan pakai sepeda motor ya. Kalau Bagus Admin ini berangkat siang, tepatnya jam 12:30, karena nanti sore ada keperluan ya, keperluan mau memberitahu saudara-saudara, saudara-saudara Bagus Admin, bahwasanya besok adalah besok penjemputan Pak Emah ya. Besok penjemputan orang mertua Bagus Admin Channel yang barusan mau pulang ke tanah suci, mau menuju ke Indonesia. Jadi Bagus Admin ya memberi kabar ke dulur-dulur seperti itu. Oke, Krishna. Ya Krishna kayak. Hei. Kleru, Pak. Hah, ngopo kleru? Apa toh? Apa? Apa? Kayak lo kamera. Kayak kamera nih, guys. Ya. Tek tek. Biasanya aku ora klamben, guys. Iki klamben anakku kaget paling. Biasanya aku lah dandan-dandan ra klamben. Iya, iya, we. Lah dandan-dandan ya apa gur gawe cangklekan tok, guys. Wo ngelak tibake, guys. Guys, pinter murap, pinter gulung komeng san, guys. Oke, next ngono ae. Nanti dilanjut kalau sudah nyampe ke rumahnya beliau. Terima kasih. Ini sudah nyampe rumahnya Bunda Irlina guys ya, tuh rumahnya. Jadi ini sudah di lahan perparkiran. Ayo kita masuk, ayo. Halo guys, iki wis mulih guys, wis balik. Jadi mau enggak sampai ke petuk Bunda Irlina ya. Karena aku tepatnya jam 12 nyampe rumahnya Bunda Irlina. Jadi Bunda Irlinanya masih keadaan pakai make up mah ya. Di make up. Masih di make up. Gitu loh. Jadi Bagus Admin beserta istri tidak ketemu dengan Bunda Irlina. Jadi alhamdulillah, kenapa Bagus Admin kok berangkat, aduh goyang guys. Kenapa Bagus Admin kok berangkatnya siang-siang? Nah, kok jam 12 buoh atau kondangan? Karena nanti sore Bagus Admin ada acara guys ya. Jadi yang terpenting buoh dulu atau kondangan dulu tempatnya Bunda Irlina. Jadi sorenya Bagus Admin ada kepentingan dengan keluarga, seperti itu guys ya. Sudah tahu adat. Wis
nggak tahu upload video karena piye guys ya, jarang-jarang banget lah. Tapi insya Allah is panggah gawe video guys ya. Iki aku karo bojoku karo Krisna. Wong telu biasanya metu-metu mbiyen-mbiyen guys, belum ada Krisna kan ya, sama Mas Risel dengan Mbak Pia. Sekarang mereka berdua anak-anak, kedua anak saya sudah besar-besar jadi nunggu rumah gitu loh guys ya. Oke, buat Bunda Erlina mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi gak bagus, enggak bagus admin dengan istri enggak bisa lama-lama di tempatnya Bunda, dikarenakan nanti sore benar-benar ada acara penting banget ya. Jadi bengkel saya tutup tadi jam berapa? Jam 10 mah ya. Bengkel saya tutup jam 10, menyempatkan siangnya untuk ke rumah Bunda Erlina untuk menghadiri acara pernikahan putrinya. Ya, semoga semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir. Ini guys, ini sudah melewati bandara. Oke, ini bandara Kediri ya. Bandara Surya Jayabaya apa Surya piye lah, iki rong jenenge guys. Jalannya mulus banget guys ya. Jadi ini alhamdulillah besok kalau landas pacunya udah jadi atau sudah operasi, tentunya melihat pesawat dekat banget dari rumah Bagus Admin ya, hanya 3 kilo bisa melihat pesawat. Ya yes, pokoknya kangge Bunda, sekali lagi Bunda mohon maaf Bunda ya. Tidak bisa lama-lama karena Krisna juga tadi lupa tidak bawa susu, hanya bawa satu ya. Oh, ngombelnya kuat epol ya Krisna. Jadi buru-buru pulang, dan parkirnya juga bergantian karena di rumahnya Bunda itu gangnya kan agak lumayan sempit ya mah ya. Tamunya banyak banget, mobil semua, jadi Bagus Admin cepat mundur karena parkirnya untuk bergantian seperti itu. Nanti kalau Bunda tidak ke Timur Leste lagi, insya Allah Bagus Admin menyempatkan untuk main ke sana saja biar lebih leluasa, maksudnya biar lebih kenyang ngobrolnya ya mah ya, gitu loh. Jadi insya Allah nanti Bagus Admin ke sana gitu. Karena tahu sendirilah sekarang Bagus Admin ya buka spare part motor atau bengkel kecil-kecilan ya untuk keseharian Bagus Admin. Jadi untuk bikin video pun tidak sempat. Ya sebenarnya kalau diniati tetap ada kesempatan, cuman ya gimana ya, setelah bikin video terkadang ada orang nambal ban, ada orang benerin mesin, jadi lupa HP, lupa untuk ngedit. Kadang kalau malam, sebenarnya waktu malam itu banyak. Setelah tutup bengkel paling ya ngobrol dikit dengan istri, terus ngomong Krisna, setelah itu tidur, udah gak sempat megang HP lagi, gitu loh guys. Jadi buat teman-teman online ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekarang Bagus Admin tidak bisa bikin konten seperti dulu, bisa upload 2 sampai 3 kali. Tentunya bikin konten dengan Ani atau Bu Menteri untuk saat ini ya tidak bisa ya guys ya, karena sekarang ada kerjaan di rumah. Bagus Admin juga harus fokus dengan dandanan sepeda motor. Nanti kalau mainan HP dibuat guyonan, nanti malah pekerjaan perabotannya orang nanti tidak akan selesai-selesai. Karena orang gunung kalau dandan itu kan otomatis besok paginya harus dibawa kerja, seperti itu. Satu hari kalau bisa satu hari diselesaikan, harus diselesaikan. Jika tidak bisa ya harus nginep motornya mah ya. Itu. Jadi orangnya Bagus Admin, maksudnya desanya Bagus Admin itu kan kebanyakan motornya itu motor tempur, motor perang, motor untuk kerja. Gitu loh guys. Jadi Bagus Admin harus kerja cepat dan harus hati-hati gitu loh guys ya. Kerja cepat dalam arti bukan harus hari ini jadi, enggak. Intinya cepat ya, hati-hati gitu loh guys ya. Apa yang harus diganti, apa yang harus diakali, cepat diperbaiki, seperti itu. Cepat diganti dan cepat diakali.
alhamdulillah ini sudah mau nyampe rumah ya. Oke, untuk kesimpulannya mohon maaf yang sebesar-besarnya buat Bunda Irlina. Jadi Bagus Admin tadi sempat berbicara dengan pelatihan Mbak ya. Berbicara dengan apa namanya itu ponaannya Bunda Irlina. Mbak, tolong sampaikan ke Bunda Irlina suruh kesini bentar aja. Ya, intinya istri saya itu kangen guys dengan Bunda Irlina, kangen banget ya karena biasanya bentar-bentar ke sana, bentar-bentar ke rumahnya Bunda Irlina. Sekarang udah tidak pernah karena Bunda Irlina juga kan barusan pulang dari Timur Leste mah ya. Jadi terus barusan pulang dari Timur Leste ada hajatan juga seperti itu. Jadi mohon maaf ya buat Bunda Irlina. Bagus Admin tidak bisa lama-lama di sana, tentunya ya di rumah juga ada kesibukan kerepotan. Ya lain waktu insya Allah dengan istri dan keluarga kemungkinan kesana insya Allah ya. Oke, segitu aja. Ini sudah mau nyampe rumah. Mohon maaf buat sahabat online jika Bagus Admin sekarang tidak pernah upload ya, tidak bisa rutin upload. Insya Allah suatu hari nanti pasti akan gencar lagi guys ya, seperti sedia kala. Oke, next, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.